Seorang pemandu perodua Beza dikesan polis setelah melanggar penunggang motosikal dalam sekatan jalan raya di kilometer 0.4 berhampiran Plaza Tol Lebuh Raya Sistem Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat Spring di sini pada Isnin. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 2.10 pagi ketika sepasukan anggota polis dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya sedang melakukan SJR di lokasi terbabit. Semasa sekatan dijalankan, sebuah perodua Beza telah ditahan, namun pemandu kenderaan tersebut bertindak melarikan diri. Semasa melarikan diri, pemandu terbabit melanggar seorang penunggang motosikal berusia 40-an mengakibatkan mangsa cedera, katanya dalam kenyataan pada Isnin. Katanya, usaha mengesan pemandu perodua Beza berkenaan sedang dijalankan. Polis memohon agar pemandu terbabit tampil ke mana-mana balai polis berhampiran atau menghubungi penolong pegawai penyiasat IPD Petaling Jaya, Sarjan Azharuddin Mokhtarzad di talian 011-117-13436 untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, katanya.